Aku tak mahu cuci. Dengan mempersembahkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, hari ini Jumat 20 September 2024, acara penjemputan Pastor Laurentius Malvin Renwarin dalam rangka mengunjungi kampung halaman Langut Waimur sekaligus misa perdana, maka kami berikan kesempatan kepada perwakilan Rat untuk melakukan ini. Maaf ini percikan air. Dan urfat matlak nen rinin lau nun bahala ajuhud binakit jatru amar afa sesian bisere na pastor o boleh itaham ujangin tu tawahan dan harus rinin ini untuk mengeluarkan susah dan apa yang jelek dalam perjalanan pastor untuk boleh mencapai. Disilakan pengalungan selendang KIK kepada pastor. Mari kita berikan tepuk tangan meriah. Kepada Bapak Ibu Lurah dan Ibu Lurah Masyarakat Sekalian,
Selamat siang, selamat datang Bapak Dokter Imam Baru kita FD Laurentius Marvin Rengwain. Sekali lagi, tafsiat dan selamat datang Rengwain di Uhui atau stasi ini, stasi saja. Untuk itu, mari kita mengikuti beberapa rangkaian acara yang akan kita pada Ibu Wakil Ketua Administrasi, disilakan. Terima kasih. Yang berikut, penghormatan gelang masyarakat dari Pemerintah Uhui Sajang yang mewakili dari perangkat Uhui Sajang. Acara beriaf, beriaf yang pertama dari Dewan Pastoral Stasiun. Yang kedua, Putin Kain Yamlian Lahan Sebar Nenek Dari, disilakan. Yang berikut, Unaf dari Dikain dari lagu Tanta Skolastika Yablan Sapsaw Kudun, perwakilan dari anak mantu bersama dengan anak dari Ibu Skolastika. Ali kayak bupati sih. Pastor ali ho kayak bupati sih. Skolastika ya. Pastor Bun dan Skolastika ya. Terima kasih kita sudah melalui acara beriaf. Dan sekarang kita melaksanakan doa adat. Untuk itu kepada Imam Baru RD Laurentius Marvin Rengwain, kami persilakan untuk naik di lomang. Selamat. Doa adat atau tarumang ini akan dibawa langsung oleh perangkai Satran. Kepada Bapak, kami persilakan. Saya hormat Wan Padri Laurentius Marvin Rengwain, anjuk tenyaan kal oma fungur ubaka tenyaan bisa oma elomel tenyaan maupun eten ibni yat antil bisa ada cakrat di dua lai tidak her tidak wampat uang kuas-kuas bum langit pemerhenti sungai rang liria amoma elomel di sesai nuk abari kaloma fembur sakrab amhera dua umur berkat ofile sulai ketia yanam Laurentius Marvin Rengwain von Warmuhuya
Anwar mua perintah na awa dunyai to dirik am for mam senang selamat dunyai mame amti lerania bergabung ko orang nanti muformomai di mana engkau berada kami pun berada leria amsak rap maseng wut banlim baun andang tulia orang maya ma amher muformanan sorngai ma berkat ensu modat entar langit nerean entar bum sil mas al vulvomor ma vulvomor sungai susuk ranaki entar lauk apa sisian ania wil tain ini dan meran kebrue doange okum filas reki Mama wa ben beset man. Nam abatania. Lidar kerja amwa. Beyabi. Doange malau apa sesian sut menakit. Tedat sesian. So. Antani ujani. Okum filmus leke. Antani ujani hubuk. Konwar am. Komat nur seran rom naam koma elemen nubalia nur dunyai wangi om kuas untuk aku bisa mampir mau ganti setengah yang abadan buat aku sesuai tani ujang kome leran liman abu ujaran wangi bo am taya kukia isu menerang am her wetetein maam tetein ubnus biatan tele muayen akam tubat ke dunyai dua dirin asoma rani di skalangan para kudus am her medua naai wang enfetlini maam her her kwee maam tetein ubnusi tur berplak yaran bal bal rat masajau nda yang tubah buat hilang heri shopping hormat in ribun for ribun mer keluar di air amin. Kita mengundang Imam Baru Ketua Laurentius Marvin Renari untuk membawakan doa sekaligus dengan memberkati umat masyarakat Pulau, baik itu di bidang pendidikan, usaha maupun juga dalam kesehatan dan pekerjaan sehari-hari. Kepada Imam Baru disilakan. Marilah kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama Roh. Allah Bapa yang Maha Kuasa, limpah syukur dan terima kasih kami naikkan kepadamu atas segala berkat dan penyertaanmu bagi kami semua, khususnya bagi umatmu di Hoi Satehan ini. Kami bersyukur atas cinta kasihmu yang engkau curahkan dalam hidup kami sampai saat ini. Pada siang hari ini, hambamu berdoa bagi umat Ohoi Setehan. Ya Tuhan, pandanglah umatmu di siang hari ini. Lihatlah mereka
kiranya Engkau memberkati segala usaha-usaha dan pekerjaan mereka, segala pendidikan dan segala tugas dan tanggung jawab mereka masing-masing. Kami mohon kiranya Engkau mengurapi mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar mereka dengan satu padu bersatu untuk membangun dan mencintai sesama di kampung ini. Jauhkanlah mereka semua dari sakit, penyakit, malapetaka, bahkan maut sekalipun. Semoga umat-Mu di Ohoi Satean ini selalu berada di dalam naungan belas kasih-Mu. Karena itu ya Bapa, semoga melalui berkat penumpangan tanganku dan berkat doa permohonan Santa Perawan Maria dan semua orang kudus, umat Ohoi Satean selalu dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih kami sampai kepada pembawa kita. Dan acara selanjutnya sebelum Imam Baru meninggalkan Ohoi atau stasi kita, kita ikuti acara foto bersama sebagai kenangan-kenangan untuk kita semua. Yaitu dari Ohoi bersama dengan keluarga dan juga ketua keluarga. Mau senyum boleh kah? Intel. Oh, goyang boleh kah? Ayo berdiri. Pas kepada Kevin. Yang punya paroki sih. Sar sampai sini. Koin kayak Viva ada mana? Mendirinya? Kaid. Ini kaid. Selamat siang dan selamat datang kami ucapkan kepada imam baru kita, R.D. Laurentius. Sok menghadap sini, sok. Menghadap sini sih kita. Rombongan di Ohoi Fan. Kampung dari Omanus, Oma Gloria Kemohoi. Dan pada hari ini, cucu dari Oma Gloria Kemohoi boleh berkunjung dan melewati Ohoi Fan. Dan kami masyarakat Ohoi Fan dan semua keluarga besar. Selanjutnya pengalaman sial dari Oma Yos Kamahoy dan Oma Ludovico Kamahoy. Silakan. Promosion. Papa yang terkasih, Oma Gugina Kamahoy, Oma Yos Kamahoy dan Oma Ludovico Kamahoy adalah Oma dari Pastor Malvin kemarin. Ini hanya sekedar pengenalan. Bahwa Pastor datang ke Ohoi Fan, Pastor punya keluarga besar ada di sini, dan pada hari ini kami boleh menyambut Pastor dengan penuh sukacita. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Selamat siang untuk kita sekalian. Saya akan bawakan dalam doa dan Teten Ubnus Teten Faul Fak Hoi Fan Mbam Nani Tafiat Womalor Ngasi Sain Sikat Uher Veim Ya Warang Kaifan Uher Flana Ibusak
Busak fat bisa tnemna omaya utin aka utin leri lerna frui yana bubub nisib kekap Laurentius Martin Renoiri ihare di jantuan padri wae golir busak moher pelana bisa tnemna ya fenterimi duange lai kuas bum lanit dunyai sungai duan kain o wai bo am lur fan am heran tal o pelana berkat na berkatan su tuan padri gurun baitia Laurentius Martin Renoiri ma batangi pelana tahani hujan entin tutna wahanen harna swen utina obak bom fil selek i pelana taha obem hanam na dunyaya wai boy orang kaifan uher entar o dua belai kuas pun lanir pelana na tem luhan sun susuk ranak berkati pelana anho banti ia batan afan hangi wahai meruan rewrau pre sud binakit kang lehinar niran fitrohan angan entali pelana batan afan kenyu hai pelana tahani ujangi pementut na wahai nahardus win wahai bau herake, ningar herake, mau her pranam berkat, berkat in hovren berkata am tumat na faan bisa. Berkat am ngur woma, pranam berkat na am nutun jahit bisa. Terima kasih dan selamat siang. Baik, kami hormati selanjutnya pemberkatan woma dari Imam Baru. Untuk itu kami persilakan R.D. Laurentius Alvin Loren berkenan berkati woma dan juga kita sekalian yang hadir di tempat ini segenap dirinya. Warga masyarakat Soharifan. Pasti silakan. Sini omnya. Mana sih? Ngarapnya. Ngarap sih. Ada. Saya di laut nih. Saya di laut. Tuh, baik. Ya Allah, semoga melalui penumpangan tanganku dan berkat doa permohonan Santa Perawan Maria dan semua orang kudus. Woma di Ohoi, Woma El Lurngas dan umat Ohoi Fan selalu dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, selanjutnya kami mohon kesediaan Imam Baru sekali lagi memberkati rumah tua dari Oma Gloria Kongohoi, rumah tua Pastor Kongohoi, Pastor Kongohoi. Amin. Ini dulu deh. Rom, selamat ro. Sekar boleh kah? Ini mau apa ke boh? Kondir. Paul. Kami masyarakat Ohoi Hilir sampaikan kepada Imam Baru Baruka R.D. Laurentius Martin Renoiri beserta seluruh rombongan yang di kampung kami. Sebelumnya kami mengucapkan permohonan maaf atas kehadiran kami yang tidak begitu banyak dikarenakan tugas dan tanggung jawab dari masyarakat kami. Kami yang ada pada kesempatan ini mewakili seluruh masyarakat Ohoi Hilir menyambut Bapak Pastor dengan senang hati.
selanjutnya pengumuman sial dari Ibu Kepala Polri. Sekaligus penyerahan meriah. Diikuti keluarga dan Danggur, Tete Dari, Mama Dari, Bapak Dari, dan semua keluarga yang berkesempatan hadir. Untuk itu kami persilakan Bapak Niko untuk membawa kita semua ada dalam doa. Lorenzus Malvin Renwarin. Utin dan ini, am herwar buat A, Pak Bukna Amam Tetenjit, Teten RU Hogur Bisa. Ini Teten, Oma LRR, Teten Inyane, Induk Dua Dirine. Am her, Perap, Kusun, Batang Pastor Manfini Adidan Hemar Nah kesehatan Bapak ini Fon Ibu Jani Tahan Kenan Fiang Buk Fikir Fon Bapak Anwarin keluarga Abu Umat Katolik Maluku Tenggara ini Lana yang bisa Abatang Pastor Bari ini ingin ketai mau banti. Bisa pelana dan hormat amam Tuhan Allah. Tenite benar dan ketini amam herheria. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Niko setelah membawakan kita dalam doa adat. Harapan kami seluruh umat dan masyarakat, semoga Bapak Pastor selalu setia dalam panggilan dan selalu menjadi garam dan terang untuk kami seluruh umat yang ada di tanah kita di bumi Larua. Selanjutnya kami minta Bapak Pastor untuk ada dalam keberkatan kita. Kepada Bapak Pastor kami persilakan. Kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu.
Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu atas kebersamaan di siang hari ini. Ya Allah yang Maha Baik, lihatlah, pandanglah umat-Mu di Ohio ini. Hamba memohon kepada-Mu, kiranya Engkau mencurahkan rahmat-Mu, kuasa-Mu atas umat-Mu di Ohio ini, agar mereka sehat walafiat, diberikan kesehatan jasmani maupun rohani. Jauhkanlah mereka dari sakit, penyakit, peperangan, mara bahaya, malapetaka bahkan maut sekalipun. Semoga mereka selalu berada dalam naungan belas kasih-Mu. Dan berkatilah anak-anak yang berada di dalam pohon ini, yang masih dalam bangku pendidikan, semoga Engkau mencurahkan roh pengetahuan bagi mereka, agar apa yang mereka cita-citakan boleh tercapai sesuai dengan kehendak-Mu. Karena itu ya Allah yang Maha Kuasa, semoga melalui penumpangan tanganku dan berkat doa permohonan Santa Perawan Maria dan semua orang kudus, umatku terkasih, Ohoi Berlin, selalu dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, selanjutnya kami mempersilakan Bapak Pastor beserta rombongan untuk melanjutkan perjalanan ke Ohoi. Penyerahan keluarga kepada kepala keluarga Union, kepada yang mewakili, dipersilakan. Bersama para pastor yang hadir saat ini, yang saya hormati Perangkai Langgur bersama perangkat, panitia, dan seluruh umat Allah yang berbahagia saat ini. Patut kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas perkenaannya kita semua bisa berhimpun di tempat ini, tiba di tempat ini. Atas nama keluarga besar Rengmari, kami menyerahkan anak, cucu, saudara, kekasih kami, Pastor Laurensus Malvin Rengmari, kepada komunitas Union Projo. Kebiskupan Amboina
Demikian penyerahan dari kami keluarga. Terima kasih. Penerimaan imam baru oleh kepala union kepada Bapak Pastor dipersilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan, yang kami hormati Pastor Wakil Yusuf, Pastor Eko, yang kami hormati. Ini luar biasa karena yang antar adalah kepala Hoi. Kita tepuk tangan dulu bagi kepala Hoi. Karena jarak-jarak kepala Hoi antar masuk barunya. Tapi hari ini orang kaya sampai tadi malam jam 2 dia di sini. Berarti luar biasa. Keren. Dan Pastor Regan di belakang. Saya sambut dia, saya di Pastor Eko sambut dia. Kakak kecil satu ini. Dari tadi di bandara itu saya sama Pastor Eko cerita begini. Sebenarnya ini ketentuan sebisa sambut kau, Malvin. Karena kau ini tuan rumah, kau kampung ini. Jadi ketentuan tidak layak sambut kau. Kami ini kau rumah, kau petanah ini. Tapi itu yang mau bilang begini. Lady yang datang di sini, mendir for Tom, mendir for Serit, Seritnya akak, Seritnya kau tinggur air, mandir ini. Tapi rahani diri for Taj tadi ada ndak saat menit disana kau tinggur mandi demi ya ingur aida tapi kau di pastor pastor projo rahani ya diri for Taj penuh lalu menit disana kau tinggur aida tau lagi leri lalu diri Taj rahani lagi i pastor projo maka leri yang terima oya kau tinggur aida yang terima oho ku timur Pastor Projo umur hami rahan utama maka tadi Pastor Eko dia bilang begini ketentuan terima Pastor Alvin itu bukan sebagai saja anak langgur tapi anak langgur Pastor Projo jadi tadi Pastor Eko kami buat cerita dia bilang begini saya sampaikan ini ompu pesan ini. Jadi ketika Malvin sudah jadi pastor, tidak saja pastor untuk orang langgur, tapi pastor untuk semua umat Katolik. Setuju atau tidak? Jadi Malvin bukan saja pastor untuk marga Renwari, tapi untuk semua marga. Setuju atau tidak? Betul. Maka rumah ini dia jadi simbol. Ini adalah rumah kita bersama, rumah yang dimana kita semua akan datang tinggal di sini, makan, cerita. Seri pengalaman satu kritik satu, tapi rumah ini juga adalah tempat untuk saling mendukung. Kita punya keluarga di rumah, tadi Pastor Eko kasih ingat, ketika kita jadi pastor, berarti keluarga sudah sediakan kita rumah. Tapi keuskupan sudah sediakan kita rumah, gereja sudah sediakan kita rumah, keluarga sudah serahkan kita semua ke gereja. Maka biasa rumah di Letuan tetap ada di sini. Jadi kok rumah dekat sana, tetap kok rumah ada di sini. Rumah kita terbuka untuk kita semua. Oleh karena itu, kami mengucapkan selamat datang kepada adik kami, Pastor Lawrence. Dan terima kasih kepada keluarga yang sudah menghantar. Tadi saya jalan dari bandara sampai ke Wanilir. Itu. Woi bisa untuk Woryaf. Terus saya dalam sepeda motor saya bilang, wah ini sebentar saya dengan Pastor Eko ketemu ke Goryafin apa? Jadi saya masuk di dalam saya periksa, wah saya ada uang. Saya cari satu mas, wah mas tidak ada lagi. Waktu saya bisa pertama. Apa? Akhirnya saya bilang, jadi saya dengan Pastor Eko terima Pastor Malvin ketemu ke Goryafin wakili semua pastor di kecil adalah ketemu serahkan kau masuk dalam rumah ini, ketemu kubur yang adalah siapkan kapal untuk kau tinggal di sini. Jadi terima kasih untuk semua. Tapi satu, Pastor Marvin ingat, di belakang saya ini adalah pasukan besar ini, lihat ini. Ini para janda, para duda, para tua Pastor Projo. Jadi, ini keles, ini. Tapi begini, setiap hari berdoa untuk ketemu ini. Jadi, sebelum masuk, masuk ke berkati dong,
selamat datang dulu ke Berkatilo, baru kita silakan masuk. Nanti kita bernyanyi lagu. Lagu yang banyak datang, baru kita joget masuk. Ini sebenarnya sedikit dulu. Selanjutnya berkat imam baru untuk orang tua Projo dan kita semua yang ada di sini. Ya Allah, semoga melalui penumpangan tanganku dan berkat doa permohonan Santa Perawan Maria dan semua orang kudus, orang tua Projo dalam setiap usaha, dalam setiap tanggung jawab dan pekerjaan dan pilihan hidup mereka selalu dilindungi, dipimpin dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, semoga melalui penumpangan tanganku dan berkat doa permohonan Santa Perawan Maria dan semua orang kudus, keluarga besar dan mari dan seluruh umat Ohoi Lango yang hadir di saat ini maupun yang tidak hadir selalu dilindungi, dipimpin dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih atas berkata dan mewakili semua Pastor DK, kami mengucapkan selamat datang kepada Pastor Marvin di rumah kita. Selamat memasuki dan selamat bergabung bersama kami. Terima kasih kepada keluarga besar Uhui Langgur yang sudah menghantar. Sekarang kami persilakan kita semua, kita masuk ke dalam, kita diiringi lagu Langgur Magada sambil joget. Thank you.